Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Mondi punya ide. Mondi menang lagi. Asik. Mondi menang lagi.
Yes, gampang. Dasar Mondi jelek. Mondi punya ide. Kuma, kamu ngomong apa tadi? Wes, gampang. Kuma gak ngomong apa-apa kok, Mondi. Bohong. Tadi Mondi dengar Kuma ngomong sesuatu. Ayo, Kuma. Kamu ngomong apa sih? Wes, gampang. Dasar Mondi jelek. Apa? Kuma, kamu kok ngomong kasar sih? Ngomong kasar, Idi. Kuma kan cuma meniru perkataan artis-artis di televisi. Keren tahu. Kuma, kamu gak boleh ngomong kasar begitu. Kuma gak ngomong kasar kok. Dasar Mondi aja yang jelek. Tuh, Kuma bicara kasar lagi. Mondi gak mau main sama Kuma lagi. Huh. Hei Kuma, gak usah sedih. Kamu gak salah kok. Kuma, kamu sudah berbuat salah. Perkataanmu sudah menyakiti Mondi. Ayo minta maaf. Tidak Kuma, perbuatanmu sudah benar. Perkataan kasar itu kan keren. Tidak Kuma, kamu harus minta maaf pada Mondi. Jangan Kuma. Ayo Kuma, minta maaf. Jangan Kuma. Wes, gampang. Dasar Mondi jelek. Kuma juga gak mau bermain lagi sama Mondi. Yes, aku menang. Kuma, kamu dari tadi siang nonton televisi loh. Nanti matanya bisa rusak. Wes, gampang. Kids, mata Kuma kan mata super. Gak bakalan rusak deh. Ya udah kalau gitu. Tapi sekarang sudah sore. Buruan mandi, Kuma. Wes, gampang. Sebentar lagi deh, kids. Lagi seru nih. Gak boleh. Pokoknya Kuma harus segera mandi. Kids gak mau tidur sama temen yang belum mandi. Bau. Wes, gampang. Iya deh. Iya deh. Kuma mandi. Kuma, buruan mandi. Wes, gampang kids. Kuma segera mandi. Kuma, Kuma, mandi aja kok repot. Ini Kuma, jorok banget sih. Handuk kok dipegang-pegang begitu kan basah. Yes, gampang. Kuma lupa. Kuma segera jemur deh handuk ini. Kuma, Kuma. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini.
adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Wes, gampang. Hai semua. Hai Kuma. Iya nih, Kit belum datang. Aku tadi janjian dengannya di sini. Wes, gampang. Oh, begitu. Kuma boleh ikutan main pesawat kertas semua itu enggak? Aduh, gimana ya? Bukannya semua enggak mau pinjemin. Cuma... Dasar semua jelek! Kuma, kamu kok bicara kasar sih? Siapa yang bicara kasar? Kuma kan cuma bilang jelek! Nah, itu kan kata-kata kasar, Kuma. Wes, gampang. Kuma enggak ngerasa kok. Emang semua aja yang jelek! Kuma nakal. Semua gak mau main lagi sama Kuma. Wes, gampang. Biarin aja. Di televisi juga lagi ngetop perkataan itu. Hai Kuma, kamu lihat Sumo gak? Hai kids, Sumo. Iya, aku lihat dia tadi. Tapi sekarang sudah pergi. Dasar Sumo jelek. Kuma, kamu kok ngomong begitu sih? Kan gak boleh. Wes, gampang. Kids sama aja dengan yang lain. Jelek! Apa? Enak aja Kuma ngomong begitu. Kata-kata seperti itu kan gak boleh kita ucapkan, Kuma. Wes, gampang. Masa sih? Memangnya perkataan Kuma kasar ya, teman-teman? Kids aja kali yang gak gaul. Kuma, kamu sudah keterlaluan. Kids gak mau berteman dengan Kuma lagi. Wes, gampang. Semuanya sama aja. Jelek. Hali. Hali. Kamu lagi ngapain? Eh Kuma, dari mana Kuma? Kok riang gembira begitu? Gampang. Gembira. Memang Kuma terlihat gembira. Kuma baru dari taman dan lapangan. Bukan di wajah Kuma, tapi dari siulannya Kuma tadi terdengar gembira sekali. Gampang. Oh, begitu. Enggak, Kak. Kuma cuma lagi lucu aja melihat teman-teman Kuma. Teman-teman Kuma? Siapa? Gampang. Itu si Mondi, Sumo, dan Kit. Memangnya mereka kenapa, Kuma? Masa mereka marah sama Kuma hanya karena Kuma bilang mereka jelek? Ya ampun Kuma, pantas aja mereka marah. Kuma bicara kasar sih. Gampang. Memangnya kata kamu jelek? Itu kasar ya, Oli. Heboh. Kuma, Kuma. Ya iyalah, itu perkataan yang salah dan dapat menyakiti perasaan orang. Tapi Kuma kan cuma mengikuti perkataan artis-artis di film yang Kuma tonton. Kuma, tidak semua yang ada di televisi baik untuk kita ikuti. Banyak juga hal yang tidak baik di televisi. Kita harus pintar memilih-milihnya. Gampang. Oh, begitu toh. Berarti Kuma memang bersalah dong, Oli. Hebat. Ya iyalah, makanya cepat minta maaf kepada mereka ya. Benar kan Kuma? Apa aku bilang tadi? Ayo cepat minta maaf kepada teman-temanmu. Wes, gampang. Baiklah,
Kamu memang benar, Kuma. Aku mau minta maaf dulu ya kepada Mondi, Sumo, dan Kids. Kuma, kamu kok bicara sendiri sih? Gampang. Gak apa-apa, Koli. Ya sudah, ayo buruan. Kuma jangan biarkan mereka kesal terlalu lama sama Kuma. Kalau begitu, Kuma pergi dulu ya, Oli. Kuma, kamu salah jalan tuh. Iya ya. Kuma jadi malu. Kuma pergi dulu ya, Oli. Terima kasih, Dali. Dah. Sumo sedih sekali. Masa tadi Kuma bilang Sumo jelek? Mondi punya ide. Sudahlah Sumo. Mondi juga dikatain jelek oleh Kuma. Benar Sumo. Kids juga diledekin begitu oleh Kuma. Pokoknya. Kalau Kuma gak minta maaf. Dan berjanji gak ngomong kasar lagi. Sumo gak mau main sama dia. Setuju. Hai teman-teman. Wes gampang. Lalala. Kok pada pergi sih? Kuma mau minta maaf nih. Mondi punya ide. Minta maaf. Emangnya Kuma punya salah apa sih? Wes gampang. Mondi. Jangan begitu dan. Kuma sudah sadar kalau perkataan Kuma tadi gak pantas, kotor, dan jahat. Keren. Nah, begitu dong Kuma. Kit senang deh. Kamu sudah tahu kalau perkataan Kuma itu salah. Gampang. Terima kasih ya Kit. Sudah maafin Kuma. Kalau Mondi mau maafin Kuma enggak? Mondi punya ide. Gimana ya? Mondi mau sih maafin Kuma, tapi... Sumo gak mau maafin Kuma, Kuma jahat. Udah ngata-ngata-ngatain Sumo jelek. Sumo, sekarang apa bedanya kamu dengan Kuma? Kalau Sumo gak mau maafin Kuma, sama saja menyakiti perasaan Kuma juga. Mondi punya ide. Gimana kalau Kuma kita hukum untuk mentraktir kita makan bakso dulu? Baru deh kita maafin. Mondi, gak boleh begitu. Kalau mau maafin teman, jangan ada pamri dong. Maaf deh, kids. Iya, Kuma. Mondi udah maafin kamu kok. Gampang. Terima kasih ya, Mondi. Gampang. Sumo, kalau Sumo mau maafin Kuma enggak? Iya deh Kuma. Sumo mau maafin Kuma, tapi apa Sumo? Tapi Kuma harus berjanji gak akan mengulanginya lagi. Gampang. Baiklah, Kuma janji. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Iruka, Suroso, Rama, dan Ani. Di suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andu, dan Pascal. Acting. Andu, Pascal, Thomas, dan Suroso. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Dodo. Properti. Eruka dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi.
video editor Dali, tim kreatif Sianek Kristiansi, sutradara Wadi, produser Om Jarod dan Kak Puji, eksekutif produser Om Sanu dan Om Jarod.